Baiklah, kawan-kawanku semuanya, saya ucapkan selamat sore, selamat beristirahat ya, mungkin karena ini sudah hampir atau mungkin sudah waktunya teman-teman istirahat dari bekerja dari pagi ya, karena ini sudah hari Kamis dan sepertinya sudah kembali memasuki hari-hari kerja seperti biasanya ya. Semoga teman-teman semua, para pecinta dan pendukung daripada channel Remember Me 74 ini, semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya dompetnya juga masih belum kosong akibat daripada kemarin setelah merayakan hari raya dan bertemu dengan keponakan-keponakan, biasanya kan berbagi angpau ya. Mudah-mudahan dompet-dompet teman-teman semuanya masih tebal ya, jadi seperti itu ya. Dan tentunya semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat untuk beraktivitas, sehingga hasil yang dicapai dari usaha atau kerja kita menjadi maksimal. Oke? Di luar daripada itu, hari ini saya kembali lagi ingin berbagi satu cerita ya, yang mana ceritanya ini adalah menceritakan seorang wanita yang bernama Ratna, yang mana suaminya ini harus mengejar S2 nya di luar kota, tugas dari perusahaan. Dan sebelum suaminya itu pergi, teman daripada suaminya yang bernama si John itu tinggal bersama dengan mereka. Dan si John itu karena mendapatkan tugas kerja di kota mereka itu, dan mereka meminta si John ini karena teman dekat dengan si suami si Ratna, tinggal di rumahnya. Dan ketika si suami Ratna ini pergi keluar kota, si John masih ada di rumah itu. Nah, sehingga di rumah itu tinggallah berdua ya, si John dengan si Ratna. Karena apa? Karena pembantu daripada si Ratna mendadak pulang dikarenakan saudaranya ada yang sakit ya. Jadi ceritanya ini saya rasa akan menarik sekali. Jadi mari kita simak sama-sama sampai selesai. Oke?
Dan ternyata ya, si Ratna ini yang awalnya menolak ya, menolak karena memang si John itu caranya tidak diawali dengan permohonan yang baik-baik, karena memang si John terpengaruh dengan apa yang sudah diminumnya, atau mungkin karena itu, atau mungkin karena apa ya. Tetapi yang jelas akibat ulah daripada si John ini, si Ratna ini menjadi terhanyut, ikut terbawa suasana yang diciptakan oleh si John, sehingga terjadilah sesuatu yang pada akhirnya, yang tadinya ditolak oleh si Ratna, pada akhirnya si Ratna malah menginginkannya. Jadi ceritanya ini seru kan? Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi ya tentunya. Oke teman-teman semua, terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini. Dan jangan lupa selalu simak cerita-cerita daripada channel Remember Me 74 ini dari awal sampai akhir bersama saya sebagai adminnya ya. Oke, terima kasih.